munculnya Polri sangat memahami ya, munculnya keresahan di masyarakat, terutama umat muslim di tanah air ini. Dengan munculnya video pada salah satu akun di YouTube, mana dalam video tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Polri terus memantau, dan tentunya dari munculnya video pada YouTube tersebut, salah satu warga masyarakat telah datang ke Bareskrim Polri, datang pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, yang melaporkan tentang video pada YouTube tersebut. Dari laporan tersebut, telah dibuat satu laporan polisi, yaitu LP nomor 500, / 8 Romawi, / SPKT, / Bareskrim Polri, tanggal 21 Agustus 2021. Dengan munculnya LP tersebut, tentunya penyidik Polri telah melakukan langkah-langkah, mengambil tindakan-tindakan kepolisian dengan mengumpulkan barang bukti yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya nanti dari barang bukti ini, penyidik akan membuat satu rekonstruksi hukum daripada peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Polri menghimbau kepada masyarakat, yang pertama adalah yakini bahwa Polri akan menuntaskan peristiwa ini secara profesional. Lalu juga yang kedua, kepada masyarakat agar tetap tenang dengan adanya peristiwa ini, tidak melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif, apalagi pada saat ini di negeri kita masih terjadi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir tentunya, mari sama-sama kita sebagai anak bangsa bisa menjaga, merawat kebinekaan, karena kebinekaan tersebut adalah milik kita bersama.